Ada buaya. Let's see. No. Wih, mananya? Oh, di atas palaku. Wih. Okay, so yo hoi non, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan ya, hari ini kita bakalan nge-showcase add-on lagi. Dan add-on hari ini adalah add-on Y Creators by Y Brothers. Nah, jadi ini adalah versi ketiga dari Y Creators non ya. Kalau kalian pengen download, kalian bisa cek aja di deskripsi link downloadnya. Kalau cara download bakalan kuasih tahu di akhir video ya. Oke, nah kalau kalian udah paham sih bisa langsung aja download cuy di deskripsi ya. Kalau udah kalian pasang, jangan lupa aktifkan use experimental gameplay. Karena di sini dia mengubah biomes, jadi eksperimentalnya itu aktifin juga yang tengah ini ya, creation of custom biomes guys ya. Nah, jadi dia ngedit di bagian savanna gini coy ya, karena ini adalah edition yang savanna. Maybe ntar bakalan update lagi di next update kayak plain, taiga dan kawan-kawan, kemungkinan sih. Jadi di awal-awal ini dia pakai savanna non ya. Nah, di sini aku pakai semuanya coy aktif. Lalu di resource kalian aktifkan Y Creators ini origins, habis itu di behaviornya juga non ya. Oke, nah kalau udah seperti itu langsung aja. Kalau kalian pengen dapetin item ini, kalian bisa cari spawner. Kalau untuk mobs itu setelah revenger bakalan ada spawnernya. BTW ini semuanya nge-spawn di savanna ya. Terus kalau item-item segitu kalian bisa cari di bagian nature. Oke, nah jadi setelah coral block, di bagian coral block sini ada itu coy, barang-barang baru kayak armor baru, habis itu ada daging, habis itu ada telur. Ntar kita bakalan lihat coy. Oke, nah langsung aja di bagian spawner ya. Jadi BTW mereka ini semuanya nge-spawn di savanna guys. Kalau kalian pengen nemuin ya, mereka adanya di savanna gitu coy. Oke. Okay? Oh ya, BTW di sini juga ada pohon ya. Pohon baru coy. Wow. Jadi di savanna itu enggak gersang-gersang banget kayak gini guys. Jadi ada pohon yang kayak gini juga coy. Ya, dia nge-custom biomes juga ya. Oke, okay, yang pertama di sini ada Mel Gazelle. Apa ini Mel Gazelle? Oh. Oh, kijang apa? Nih guys, kayak gini ya bentuknya ya. Oh ya, BTW kalau add-on Y Creators ini dia ada animasinya. Habis itu pokoknya kayak realistis banget lah guys. Gila, ini salah satu add-on favoritku. Tuh lihat, kijang loncat-loncat ya. Ya kijang emang hobinya loncat-loncat ya. Habis ini ada wild dog. Wah. Oke, okay, wild dog. Hyena apa? Kalau ngelihatnya sih mirip hyena guys. Tuh ada animasi duduknya. Ini keren parah sih. BTW hyena ini biasanya berkelompok guys ya, kalau kalian nemu di hutan-hutan coy. Biasa aku nonton National Geographic guys ya. Lalu di sini ada antelope male impala. Ini yang cowok kayaknya coy, male ya. Boom. Oh, ini yang jantan. Maybe. Oh. BTW juga ada audio-audionya guys. Tuh kan. Dia loncat-loncatnya gitu coy. Ada animasinya ya. No, tuh di seberang situ juga ada tuh tadi tuh. Tuh lihat guys. Wah, ada zebra juga coy. Oke, kita lanjut lagi guys. Di sini ada cheetah. Wah, ada cheetah juga nih. Kenceng larinya ya. Oh, coy. Tadi telinganya gerak-gerak ya. Kayak cheetah asli guys. Biasanya cheetah asli itu dia kayak kadang tegak-tegak gini guys. Wih, gila sih. Animasinya wow banget. Wih, dia berburu guys. Cheetahnya berburu kijang ya, tuh lihat tuh. Tuh, kijangnya kabur loncat-loncat. BTW ini filenya juga kecil loh coy. Yang aku anehnya animasinya keren guys nih, 2 MB doang cuy. Resource-nya 2 MB, habis itu di behavior-nya 1,9 MB. Kalian cuma download segitu bisa dapat add-on yang sangat keren seperti ini guys. Lalu di sini ada lioness. Wah, ini ada lion nih. Let's go, kita spawn guys. Boom. Oh, tuh ada roar-nya cuy. Wah, dia juga berburu guys. Kemungkinan dia kelain nih sama si dog wild atau zebra guys. Oh, ini cuy. Dog wild ini ya. Kalau aku salah mohon maaf guys ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Di sini ada African elephant. Jadi di sini ada gajah Afrika ya. Oke, okay, kita spawn aja. Boom. Wow, tuh lihat. Wih, dia bisa nyembur air guys. Oh ya, yeah. Itu salah satu updatean terbaru untuk African elephant. Dia bisa nyembur air guys. Tuh lihat. Tuh, animasinya gitu coy. Oke, okay, lalu di sini ada warthog. Apa ini warthog? Oh, ini yang nyelambatin Simba kan? Babi hutan kalau nggak salah sih. BTW itu di luar hujan coy. Waduh, baru aja pengen rekaman ya. Oke, okay, hujan, you can stop me for recording this video. Oke, okay, jadi sebenarnya aku lagi semangat banget pengen record, tau-tau hujan ya kan. Oke okay, guys, kita lanjut lagi. Di sini ada si lion guys ya. Boom. Oke. Okay. Wow, wow. Oh iya, lionnya sini yang betina guys ya. No, ini betina, ini yang jantan guys. Kita lanjut lagi. Di sini ada rattle. Tuh ada animasi berburunya guys. Dia pengen berburu si ini ya, babi ini kayaknya coy. Lagi bos, lagi bos. Tuh, wih, dapat dagingnya guys. Wih, ada daging, habis itu ada kulitnya. Gila, ini kalau di spawn semuanya diburu sama dia coy. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada si rattle. Rattle ini yang gimana guys ya? No. Oh, rattle kayak gini coy bentuknya ya.
Aku lupa lagi nama aslinya cuy, Indonya. Oke lah, kita lanjut lagi ke layer yang kedua ya. Oke sip, di layer yang kedua di sini ada Rino guys ya. Rino ini kalau nggak salah badak coy. Boom. Nah ini badak. Oh ya, ini badak bercula dua guys. Oke, kayak gini badak. Lalu di sini ada ostrich. Ostrich ini burung yang apa itu, tinggi lah pokoknya burungnya. Boom. Nah ini guys. Oh ya, wuts, tuh ada animasinya tuh. Ih, gila. Filenya kecil, abis itu ada animasinya guys. Sumpah keren sih, keren. Lalu di sini ada antelope. Ini antelope. Oh ini yang tadi guys. Ini yang female. Oh ini yang betina ya. Oh iya, dia kalau jantan itu biasanya ada tanduknya ya. Entah itu kijang atau kayak kambing. Itu guys biasanya perbedaannya di tanduk ya, hewan-hewan ini coy. Lalu di sini ada hippotamus. Oh hippotamus ini kalau nggak salah yang di air kan. No, hippo coy. Oh iya, kuda nil. Nah ini dia kuda nil guys. Hippotalamus sih kalau aku ingatnya coy. Wah di sini juga ada rock-rock gini coy. Ini ada batu-batu guys. Jadi kayak RL Craft ya. Gila sih. Tuh dia bisa di air guys si hippo ini ya. Lalu di sini ada termite. Boom. Oh, kecil kah? Nah, gini guys, bentuknya termite ini ya. Lanjut lagi di sini ada Nile crocodile. Wow, ada buaya nih coy. Ada buaya. Let's see. No. Wih, mananya? Oh, di atas palaku. Wih. Oh, aku dimakan. Oh, aku dimakan barusannya. Gitu guys nih kalau aku dimakan tuh. Tuh, aku dimakan guys. Tolong. Tolong, aku dimakan. Eh BTW kalau di survival udah pasti dimakan sih. Wah wow, buaya coy. Hati-hati ya. Eh kita coba kasih villager guys. Let's see boy. Apakah dia memakan villager ya. Nih guys tuh villager tuh. Kita lihat. Wah wow, digigit sama dia coy villager. Ih hujan lanjut lagi dong. Tolong. Oke lanjut lagi di sini ada African Eagle. Nah jadi Eagle ini itu adanya biasanya di sekitar savana gini guys ya, terbang-terbangnya coy. Nah ya BTW di sini nggak ada nih. Kita coba lihat. No, tuh eaglenya tuh. African Eagle berarti dia adalah elang Afrika guys ya. Lanjut di sini ada marabu. Wah aku belum tahu nih hewan apa marabu guys. Kalau dilihat kayaknya kenal sih. Soalnya aku lumayan sering nonton National Geographic. Boom. Oke marabu. Oh kayak itu guys. Kayak apa itu, bangau kah? I don't know. Marabu. Hewan apa ini? Yang tahu komen ya. Lanjut di sini ada oryx. Oryx ini kalau nggak salah hewan apa ya? Lihat dulu guys. No. Oh, yang tanduknya panjang ya, oryx. Eh, berantem coy. Dikejar lioness. Dikejar ini coy, yang betina ya. Oke, kita lanjut lagi guys di sini di layer yang ketiga. Oke, sip. Di layer yang ketiga di sini ada black palenka. Apa ini? Black palenka. Wih. Mana umay? Wow, maybe ini kambing ya. Black palenka guys, gila tanduknya coy. Buset, jantan banget ya tanduknya coy. Siap beradu tuh guys. Lanjut lagi di sini ada zebra. Oh ya, zebra udah kita lihat tuh dari tadi. Ada juga ngespawnnya lumayan sering ya kalau zebra ya. Tuh. Tuh suaranya gitu guys. Ngok 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 ngok. Oh, ini yang anaknya nih cuy. Nih, kita coba lagi ya. Tuh. Ngok 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 ngok. Au ah. Lanjut lagi di sini ada female Niala. Female ini yang ceweknya ya. Oh, Niala. Niala ini kalau aku lihat mirip kancil guys. Kancil bahasa Inggrisnya Niala kah? Lanjut, di sini ada antelope male. Oh, ini yang cowoknya nih. Wih. Wow, oke. Okay. Kita lanjut lagi di sini ada giraffe. Wah, wow, ada jerapah udah pasti ya. Ada jerapah guys. Pom. Wow, tuh. Animasi ya guys. Dia duduk cuy. Wih, animasinya duduk ya. Gila, keren. Pergerakannya juga smooth gitu loh guys. Ekornya juga gerak-gerak cuy. Wow. Lanjut, di sini ada African Tortoise. Tortoise ini kura-kura kan? Kita coba lihat cuy. Boom, African Tortoise ya. Wow, oke. Oh iya. Tortoise itu dia emang kayak sering miringin kepala guys ya. Nah gitu coy. Ini BTW motifnya keren juga nih. Kotak-kotak kayak celana ya. Lanjut lagi di sini ada wildebeest. Wildebeest ini kayak gini bentuknya. Itu dia tuh wildebeest. BTW aku juga sering dengar kata wildebeest sih. Lanjut lagi di sini ada African bull. Wih, ada bull coy, banteng apa? Banteng Afrika guys. Wih, gila itu napas bull banget ya nih. Kayak gitu guys. Wih, mana nih suaranya nih? Giliran diminta aja nggak muncul. Malah gitu suaranya coy. Nyek. Wih, tuh guys. Tuh dimakannya sambil dinaikin coy. Wow. Keren. Lanjut di sini ada antelope female. Oh, nih yang ceweknya nih. Yang cowok tadi mana dah? Ada tadi guys di sini yang male ya. Maybe kalau nggak salah udah dimakan kah? Atau jatuh ke sini guys?
Kita coba lihat ini ya. Ini yang female, guys. Wah, ini yang betina ya. Oke, kita lanjut lagi ke layer yang berikutnya. Oke, so jadi di sini cuman ada tinggal 5 mobs lagi. Langsung aja kita lihat. Yang pertama ada si antelope male nyala. Oh. Oke. Oh, ini yang cowoknya kah? Nih guys, ini yang cowoknya yang tadi betinanya, coy. Lalu di sini ada gila susah banget namanya ya. ARDVARK. Gitu guys. Boom. Wih. Hey. Ini hewan apa ini? Kayaknya yang lidahnya panjang itu kah? Yang makan semut itu loh, guys. Kalau nggak salah sih. Oke, lalu di sini ada si hyena. Oh, berarti yang dog tadi bukan hyena ya? Ini hyena, guys. No. Oh iya, ini suara hyena nih. Kayak nguek nguek nguek. Pokoknya suaranya itu berisik banget lah. Gak enak didengar, guys. Tuh, biasanya dia ini berkelompok, guys. Sering banget berantem sama si lion ya. Mana nih lion? Ayo lion, berantem sini. Tuh, guys. Langsung ya. Langsung, guys. BTW hyena ini juga kadang kayak ngelawan, guys. Karena dia merasa ramai, jadi dia ngelawan, guys, sama si lion ya. Tuh, lihat, guys. Dia berburunya beramai-ramai. Oh, yang anak dulu nih diincar nih. Tuh, guys. Lihat, wah, kabur, guys. BTW kalau kalian ingat di film Simba, itu kan si itu, coy, musuh terakhirnya tuh kelompok hyena tuh, coy. Lanjut, di sini ada female gazelle. Oke, female gazelle. Mana nih? Hey, ah, ini dia, guys. Ini yang femalenya, yang betinanya. Lanjut di sini ada cacu antelope. Boom. Enge. Suaranya kenceng banget, cuy. Aku enggak tahu ini kalau di rekaman sekenceng itu kah. Nah, kayak gitu doang untuk mobs-mobs yang ada di sini, guys. Jadi kalau kalian pengen cek mobs-nya ya setelah Revenger, coy. Lanjut di chest yang kedua, di sini ada para itemnya ya. Jadi aku udah siapin juga, coy. Oke, yang pertama ada kayak armor gitu, coy. Nah, jadi kalau armor ini tuh dibuatnya pakai reinforced animal leather. Nah, kayak gitu, coy. Kalian bisa dapetin leather ini dari mobs-mobs yang ada di sini. Kalau kalian pakai, efeknya kayak gimana nih? Aku nggak tahu juga, coy. Let's see, kita bakalan coba ke survival ya. Ini bajunya kalau mau kepake kah? Hey, udah kepake, tapi kayak ngebug, coy. I don't know. Tuh, guys. Tuh, kayak ngebug, coy, ya. Nggak tahu kalau di MCPE, guys. Atau ini gara-gara mobensku? I don't know. Kita coba aja dulu ke game mode S, guys, ya. Nah, di mode S. Wih, kenceng, coy. Hampir penuh loh, guys. Kurang setengah doang, coy. Gila, keras juga nih ya. Keras juga, bos. Nah, kayak gitu, coy. Kalian cara ngebuatnya ya pakai item-item ini, guys. Oke, lalu di sini ada lagi armor berikutnya dari crocodile leather. Nah, ini dari kulit buaya, guys, ya. Tas hitam dari kulit buaya. Jai. Oke, kita coba pakai, guys, ya. Nih, boom, 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 and boom. Nah, kayak gitu, guys. Oh, ini agak sedikit kurang ya kuatnya ya. Agak sedikit kurang, cuman ya udah oke lah ya. Udah lumayan keras juga, coy. Tapi lebih keras yang tadi, guys. Weh, hyena ngejar nih. Weh, 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 weh. Kayaknya hyenanya ini ngejar kan. Ngejar, coy. Ngejar, guys. Ngejar ya kalau di mode survival, coy. Let's see, kita bakalan balik dulu ke game mode C. Oke, sip, kita lanjut lagi di bagian items. Di sini ada banyak banget nih itemsnya ya. Lanjut, di sini ada boabab sapling, habis itu ada boabab bot. Oh ya, boabab bot ini cara buatnya pakai kayu ini nih, guys, nih ya. Kayu ini namanya boabab, coy, ya. Tuh, boabab log. Kalau kalian pengen dapetin saplingnya ya dari daun-daunnya itu, guys. Oke, kayak gitu, coy. Nah, habis itu nih ya saplingnya, terus ada rock. Rock ini juga nge-spawnnya banyak banget di sekitar sini, coy. Ya, mirip kayak si RL Craft sih aku ngelihatnya, coy. Ya biar lebih realistis aja, guys, biar makin keren juga ya. Nah, di sini juga ada dry grass atau rumput kering ya. Lalu ada raw meat. Wah, sumpah berisik banget. Nah, di sini juga ada cooked meat. Habis itu ada raw meat large. Oh, ini yang besar. Ini daging besar, ini daging kecil. Wah, mungkin daging-daging kecil itu kayak hewan-hewan kecil. Kalau daging besar ini kayak hewan-hewan gede, kayak misalnya kerbau, itu daging besar ngedropnya, coy. Habis itu nih ada juga raw bird. Wah, bird ini daging burung. Habis itu oh, ini yang masak. Ah, di sini juga ada tortoise. Wah, daging kura-kura kah? Lalu di sini ada tortoise tail. Oh, kita bisa bikin supnya juga, guys. Nah, ini ada telur krokodil. Habis itu ada marabu. Telur, ini telurnya si marabu. Habis itu telurnya ostrich. Habis itu ada telur tortoise. Habis itu ada dry bunch. Dry bunch ini kalau nggak salah yang ini, guys, nih ya. Nah, jadi dia kayak kering gitu, guys. Soalnya di savana ya kan. Jadi dia kering, guys. Lalu di sini ada lion tooth. Wah, ini aku pengen lihat ini lion tooth ya. Nah, jadi lion tooth ini. Oke, nah jadi lion tooth ini adalah senjata yang dibuat dari giginya si lion. Jadi kalau misalkan kalian dapat ngekill si lion, kemungkinan kalian bisa dapat giginya ya. Ini kita coba aja, coy. Ngekill satu lion ini. Apakah benar bisa kita kill ya?
Tuh, kalau kita kill, dia ngedrop tuh guys. Tuh, ada daging, ada tooth-nya coy. Nah, nih kita bakalan dapet lion tooth ya, atau giginya guys. Oke, jadi kayak gitu ya cara ngebuatnya ya. BTW ini damage-nya juga lumayan sakit, soalnya dari gigi coy. Gila. Abis ini ada medallion. Aku nggak tahu nih medallion gimana cara makainya coy. Maybe dipakai di sini kah? Di sini kah? Nggak tahu guys, sumpah dah. Maybe ya item tambahan doang coy. I don't know. Oke, nah kayak gitu doang untuk mobs-mobs dan juga item-item yang ada dari add-on ini. Pastikan kalau kalian pasang add-on ini di versi 1.16.100 ke atas ya. Nah, kalau di versi 1 titik di bawahnya itu kayak .40, itu kayaknya bakalan ada box sih cuy ya. Oke, so, nah jadi di sini aku bakalan ajarin gimana cara download add-on Y Creators Origin versi 3.0.10 Savanna Edition coy. Oke, kalau kalian pengen download, klik link download yang ada di deskripsi. Kalau udah masuk kayak gini tampilannya, kita scroll aja terus ke bawah. Scroll aja terus coy sampai ke bagian sini nih. Nah, di bagian sini ada bagian download ya kan, nih ada download, ada Y Creators Behavior dan Y Creators Resource coy. Kita klik satu persatu ya. Pertama-tama yang behavior dulu. Oke, nah ntar dia bakalan masuk ke dalam link seperti ini. Oke, nah setelah itu dia bakalan jadi link vertice gini nun ya. Oke, kalau udah masuk seperti ini kita tungguin. Di sini ada free access with ads. Nah, kalau udah selesai kita klik free access with ads ini. Nah, di sini kita disuruh baca interesting articles gitu coy. Kita klik aja ya. Nah, kita klik di sini. Abis itu kita tungguin bisa disilang dalam 8 detik lagi coy ya. Ya, dia biasanya sekitar 10 detik gitu nun. Oke, kita tungguin aja sampai selesai, dan kalau sudah selesai seperti ini kita silang aja, dan di sini kita klik continue di sini tuh ya. Oke, nah ntar dia bakalan langsung masuk ke dalam media fire-nya tuh ya. Ya, kayak gitu coy. Ini download yang pertama ya kan. Ini yang behavior-nya coy ya. Oke, nah kalian tinggal klik aja link download-nya ini coy, download. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke cara yang berikutnya. Oke, nah setelah balik ke seperti tadi, di sini ada yang resource ya kan. Sebenarnya sama aja sih, tapi biar lebih jelas aja, kita klik lagi ya nih, klik. Habis itu masuk ke link seperti ini, kita klik here to continue. Nah, habis klik here to continue, dia bakalan masuk ke link vertice. Di link vertice ini kita tungguin 5 detik di sini. Nah, kita tungguin aja sampai selesai dan klik lagi. Habis itu kita baca artikel segini, tapi nggak perlu dibaca sih, tunggu aja nun ya. Sampai bisa disilang nun ya. Oke, tungguin aja coy sampai selesai. Oke, selesai, kita silang aja langsung dan continue di sini nun ya. Ya, di HP sama aja sih tampilannya coy ya. Oke, dan dia bakalan langsung ke media fire nun. Oke. Nah, tinggal kalian download aja di sini coy, oke. Nah, kayak gitu doang untuk cara downloadnya nun ya. Oke, so ya guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Jadilah tadi hasil reviewku di dan ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like, di share, dan di subscribe. Kalau kalian punya Instagram, boleh follow aku di Yuda Firnon ya. Dan mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you next video, and bye-bye. Stay with bro. Dadah. Dadah.